kami bukan kalah. Yang penting perjuangan. Perjuangan luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ini curang. Ini orang yang makan putih ini. Putih ini. Putih ini. Oke teman-teman, sekarang kita bakalan lihat nih tarik tambang ala Swiss. Seru karena banyak juga orang-orang Indonesia yang udah turunan Swiss. Ada juga orang-orang Swiss juga yang ikut. Kita lihat yuk serunya kayak gimana. Ya, ini kalau menang, menang sebelah kanan. Siap. Satu, dua, tiga. A few moments later. Oke teman-teman, jadi Agustusan di Swiss ini bukan hanya jadi ajang kangen-kangenan sama semua lomba-lomba Agustusan, tapi juga jadi ajang kangen-kangenan buat makanan-makanan Indonesia ya. Di sini banyak banget makanan Indonesia. Jadi untuk 17 Agustus kali ini di KBRI Bern mengadakan bazar supaya yang biasanya kangen mungkin sama makanan Indonesia bisa nyoba juga di sini. Kita lihat yuk ada apa aja. Kayaknya booth yang paling rame ini. Iya. Nggak, tunggu, ini pembeli bayaran bukan? Bukan. Dibayar. Jadi beli makan tapi dibayar. Ini nongkrong doang apa emang beli? Udah habis. Piring kedua loh. Piring kedua. Emang beli makanannya apa? Ayam geprek. Ayam geprek. Oke. Oh gitu Bu. Beli dua gratis satu. Wah luar biasa. Udah makan tadi, mbaknya udah makan? Udah, kenyang, enak banget. Oh, enak banget, masnya? Mantap. Mantap ya? Mantap. Harganya mahal gak sih? Ya, standar sih. Standar ya? Namanya juga mahal di Swiss ya? Tapi worth it ya? Worth it banget lah. Oke, mantap ya. Ini ada yang punya channel Gusteman Tommy. Jangan lupa di subscribe ya, family iya. Gusteman. Pantesan kayaknya kenal nih, kayaknya ini isinya juga ya, ini mereka juga. Oke deh, thank you ya. Oke teman-teman, sekarang udah barengan nih sama yang punya channelnya Gusteman Family. Gusteman Family. Duh, ini ada tangga nggak ya? Ini jomplang banget ya. Om Citon, udah berapa lama di Swiss? Saya di Swiss dari 2008, 11 tahun. 11 tahun, luar biasa. Berarti udah 11 kali lebaran? 11 kali lebaran di sini. Lebih dari Bang Toyib berarti? Ya, berarti ya lebih dari Bang Toyib. Bang Toyib cuma 8 tahun. Oke, Om Citon. Ya. Tapi kalau misalnya ingat Agustusan, apa sih yang paling dikangenin dari Indonesia? Satu doang sih, itu cuma panjat pinang, karena saya pernah ngelakuin panjat pinang cuma sekali, habis itu badan sakit sebulan lebih. tapi seru ya. Mbak ini, nah ini ini yang punyanya juga dari Gusteman Family. Nah kalau tadi kata Om Titon dia paling kangen panjat pinang, kalau Mbak Tasya kangen apa dari Indonesia kalau ingat 17-an masukin pensil ke dalam botol. Wah, pensil ke dalam botol mah gampang di sini bisa ya. Iya, bisa. Oke, iya. Nanti tahun depan nih buat panitia. Masukin pensil ke botol ya. Ya, buat panitia. Sementara orang tuanya tarik tambang, anak-anaknya siap-siap makan kerupuk. Lomba makan kerupuk. Ibu.
duluan, Pak. Oke teman-teman, sekarang kita udah sama ketua panitianya nih. Waduh, ya. Ketua panitia. Dia nih yang provide semua keseruan yang ada di tanggal 17 Agustus. Acara-acara. Acara, panitia acara ya. Serunya berarti gara-gara dia. Kalau nggak seru, tanggung jawab dia nih. Terus, untuk keseruan 17 Agustusan ini, apa aja sih yang udah disiapin oleh Siksi acara nih? Oke, jadi banyak untuk acara 17-an ini, kita ada berbagai lomba. Pertama, kita bagi untuk anak-anak, kemudian untuk dewasa. Yeah. Anak-anak itu ada berbagai rangkaiannya sebenarnya. Jadi dari 2 minggu lalu, sebenarnya udah mulai ada lomba bowling. Jadi bukan cuma 17-nya bukan aja 17 ya? Bukan 17 aja. Ada jalan sehat, lomba bowling, lomba mewarnai, menggambar, itu untuk anak-anak. Kemudian ada tarik tambang, lomba-lomba ciri khas 17-an lah. Iya, dengan tujuan? Dengan tujuan silaturahmi. Silaturahmi. Jadi yang utama bareng. Yang utama silaturahminya ya, bukan betul, hadiahnya bukan ya. Bukan hadiahnya. Tapi hadiahnya juga banyak menarik, banget ya. Tapi ya. Banyak itu, banget kan, luar biasa. Tujuannya kita berkumpul. Iya. Silaturahmi lah, ya, sama intinya. Sesama warga negara Indonesia di Swiss. Karena kalau orang biasanya kalau orang Indonesia ketemu di luar negeri itu rasanya kayak saudara ya. Betul. Benar. Jadi sekali. Dengan acara kayak gini kita jadi makin dekat. Terus tadi yang paling menarik menurut gua tuh justru lomba pakaian adat ya. Atau oh apa tadi, iya, namanya lomba apa? Busana nasional. Ah, lomba busana nasional. Itu kan keren-keren banget tuh tadi baju-bajunya. Iya, betul-betul. Terus, itu kenapa sih? Kenapa lu punya ide atau pikiran untuk menyelenggarakan lomba itu? Jadi lomba busana nasional ini tujuannya memang untuk mempromosikan budaya kita. Kita kan banyak adatnya, adat, budaya, dan warga negara Indonesia yang di Swiss ini beragam, nggak cuma dari satu daerah. Jadi menarik. Menarik, ya. Jadi menarik. Dan banyak. Mengejutkannya banyak ya tadi. Lumayan, pesertanya lumayan. Banyak lumayan. Dan beragam. Beragam. Beragam, beragam. Keren-keren banget beragam. Ya. Yang pasti, wah, seru banget ya. Seru, seru. Seru. Jadi, seru. Menang nggak? Yang penting kan kita memeriahkan, ya nggak? Menang nggak mah, nomor dua, betul? Betul. Yang penting silaturahmi. Setuju. Ya. Merdeka lah Indonesia, cus. Siap, cus. Merdeka. Danke ya. Satu, dua, tiga. Yang penting perjuangan. Perjuangan luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ini curang. Ini orang yang makan putih ini. Iya. Oke, sekarang kita sudah memasuki babak final lomba makan kerupuk. Ibu-ibu, ya. Lagi ngapain, Bu? Lagi mot-mot. Kok pegang-pegang tiang gitu, Bu? Iya. Dan gak lepas. Mantap penari sendiri. Hus. Hus. Coy, makan terus. Makan sampai habis. Keluarin lidahnya, coy. Terus. Ayo, Ibu. Ya, ayo. Satu habis. Sudah habis. Nomor satu. Stop. Teman-teman, sekarang kita udah bareng sama juaranya lomba makan kerupuk antar ibu-ibu se-Swiss. Se-Swiss, ya.
Ya, kita sebelumnya selamat dulu. Ya. Ya, kenalan siapa namanya? Ivan. Ya. Tampilannya kayak bule tapi asli dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung. Oh, luar biasa. Nah, dengar-dengar juga ini bukan pertama kalinya ngangkat hadiah sebagai juara klub. Benar enggak? Iya. Juara bertahan. Tapi di Indonesia. Oh, di Indonesia. Jangan-jangan di rumah latihan. Enggak setiap hari. Wah. Oke, sekali lagi selamat, Ivan. Ya, thank you. Ya, selamat menikmati hadiahnya. Ya, jangan lupa nanti tahun depan ikut lomba lagi. Oke. Latihan yang sering. Ya, oke. Pasti. Thank you. Ya, thank you. Ya, teman-teman, sekarang kita udah bareng sama Papi. Sama Al-Arya. Al-Arya. Jadi teman-teman di sini punya dua channel YouTube. Yang satu namanya apa? Pamfit. Family Video. Family Video, satunya Al-Arya. Nanti channelnya kita taruh di deskripsi ya. Oke. Nah, Ayat sama Diva tadi ikutan paskibra ya? Iya. Itu yang keberapa kali ikut paskibra? Kedua atau ketiga? Iya. Dua apa tiga, ayo. Iya, terus gimana gurunya kesannya? Siapa gurunya? Enggak usah Diva. Gurunya ini. Terus gimana? Subscribe. Ya iya, makasih. Terus gimana kesannya ikut paskibra? Baik. Baik. Seneng enggak sih? Iya. Deg-degan enggak tadi pas ngibarin bendera, deg-degan enggak? Sedikit ya? Enggak juga ya? Gurunya galak, Kak. Enggak. Tapi pas berdiri doang itu pegel? Capek. Iya. Oke, pas upacara tadi pegel ya? Mm-hmm. Oke. Terus udah berapa lama sih di Swiss? 3 tahun. 3 tahun. Berarti 3 tahun, tiap tahun ikut paskibra ya? Iya. Wah. Yang ini terakhir. Ini terakhir. Kenapa terakhir? Karena selesai Januari pulang ke Indonesia. Jangan lupa di subscribe tadi channelnya Arya sama dan channelnya Pamfit. Ada pesan-pesan buat teman-teman? Subscribe channel ini. Iya, iya, terima kasih. Thank you ya, bye-bye. Gahayu Republik Indonesia yang ke-74. Semoga makin jaya dan unggul selalu. Merdeka ya, selamat ulang tahun Indonesiaku yang tercinta. 74 ya? 74. Félicitations pour le 74e anniversaire de l'indépendance de l'Indonésie. Merci. Ciao. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya selesai juga rangkaian acara hari ini. Tadi kita berangkat pagi-pagi banget untuk ngikutin upacara, terus abis upacara tadi ada kegiatan samalah seperti Agustusan di tempat lain tadi kan. Teman-teman bisa lihat ada lomba-lomba, terus juga ada makan-makan juga, seru lah ya, karena ya ini satu hal yang tentu jarang ditemui kalau misalnya kita tinggal di luar negeri. Nah, momen 17-an ini jadi momen yang sangat dirindukan gitu, karena tadi ada yang bilang juga pakai kebaya setahun sekali ya kan, buat bisa karena ikut 17-an. Terus dengan ada bazar juga kita jadi bisa kangen-kangenan sama makanan-makanan Indonesia ya. Kita bisa milih mau ayam geprek, terus ada juga tadi bakso tahu, terus lontong sayur, ada sate ayam. Wah, enak-enak banget tadi sampai wah perut kekenyangan kayaknya, karena semuanya dicicipin karena ya setahun sekali gitu kita ketemu sama makanan-makanan Indonesia yang proper gitu. Kalau di rumah, ya di rumah sih masak juga, tapi kan kalau yang proper bener-bener kayak di abang-abang tukang satenya atau di ibu-ibu penjual ayam geprek gitu kan, momen yang menarik gitu. Oke, sekian dulu video untuk kali ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah gabung di sini. Ya, terima kasih buat semua konten kreator tadi yang sempat ngobrol. Gustaman Family, terus Pamfit Family, terima kasih. Pamfit Video ya kalau nggak salah ya. Terima kasih, jangan lupa di subscribe channelnya masing-masing. Nanti linknya ditaruh juga di deskripsi. Dan tentunya di subscribe juga channel kita, The Kusuma Hanoma. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Semoga bisa menjadi inspirasi ataupun menjadi hiburan lah buat siapapun yang menonton ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.